Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di Gansap 88 Lumajang, Jawa Timur. Kita akan mengintip secara langsung progres dari pembuatan chamber genit bengal yang pada tahap gelombang ini akan diproduksi sekitar 300 chamber ya. Langsung dari pabriknya, dari Gansap 88 di Lumajang. Nah, ini yang sudah diproses. Chamber bengal. Ngeri ya, ruang ledaknya sangat ngeri ini. Recommended dah untuk rekan-rekan yang suka memainkan power besar ya. Kalau dimensi luar chambernya standar sih, pada umumnya chamber-chamber yang diproduksi oleh Gansap 88 ya, ini setara dengan, ya dimensinya kurang lebih setara dengan chamber Anu ya, Anu Gen 1 ya. Tapi ruang ledaknya guys, ngeri guys. Tuh, ngeri guys. Untuk gelombang pertama ini diproduksi ya kurang lebih sekitar 300 chamber ya, hasil dari open order kemarin ya. Ini sebagian yang sudah selesai produksi, sebagian masih di OP1, OP2, 3 dan 4 ya. Dari keseluruhan sekitar ada 8 OP sampai finish. Bagian yang masih dalam proses ya, dalam proses CNC. Nah, ini mesin-mesin yang masih bekerja ya, 24 jam semua mesin ini bekerja 24 jam dengan 2 shift karyawan. Luar biasa pokoknya Gansap 88. Rekan-rekan yang penasaran dengan progres dari chamber bengal, ini sengaja saya live ya langsung di Facebook. Ya estimasi nggak lama lagi, ini paling lama 2 bulan lagi udah siap kirim ini. Paling lama aja. Awal tahun baru ya, atau di awal bulan Februari mungkin sudah kirim-kirim ini bagi yang sudah punya nomor order. Pokoknya kalau di Gansap 88 ini progres secepat mungkin karena begitu banyak mesin yang digunakan ya.
dan dengan durasi kerja 24 jam dengan 2 shift karyawan. Luar biasa pokoknya. Nah, mesin ini yang memproduksi part Mickey Mouse ya. Ini masih memproduksi part Mickey Mouse untuk kelengkapan unit trotol atau unit taring. Nah, ini part-part dari unit trotol dan unit taring ya. Semuanya masih diproses. Nah, ini untuk part koper bagian belakang. Nah, sebagian ini chamber. Ini taring ya. Ini minion apa taring, Mas? Minion. Taring. Oh, taring ya. Ya benar, ini chamber taring ya. Udah mulai siap dikirimkan ke divisi Anodes. Untuk part-part yang sudah terseleksi, sudah dipoles seperti ini, siap di Anodes. Siap masuk divisi Anodes pewarnaan. Taring trotol jalan terus produksinya. Bengal jalan 24 jam nonstop. Dengan begitu banyak mesin dan karyawan, tentunya progres sangat cepat ya. Pengerjaan bisa waktunya bisa lebih cepat. Dan tentunya butuh kerjasama nanti saat orderannya siap dikirimkan, segera dikonfirmasikan untuk pelunasan tentunya, supaya segera diproses pengirimannya. Tapi tunggu konfirmasi dari admin yang bersangkutan ya untuk pelunasan. Untuk gelombang berikutnya, kenal kebocoran ya, bakal ada naikan harga tentunya.
Kalau yang kemarin waktu open pertama atau gelombang pertama itu di harga 2.300.000, kemungkinan untuk gelombang kedua ada kenaikan harga, ya tidak sama seperti gelombang pertama, tentunya lebih mahal. Dan untuk pasti harganya gelombang ketiga diinfokan kemudian. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah order pada gelombang pertama, saya sangat recommended, untuk rekan-rekan yang lebih senang bermain dengan power besar. Tentunya bermain long range ya, karena untuk long range ya, memang banyak mengesampingkan akurasi tentunya ya. Untuk apa power besar kalau akurasinya amburadul? Jadi harus diimbangi dengan akurasi tentunya. Power besar, laras menunjang, akurasi mantap, mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya, yang diharapkan oleh rekan-rekan. Coba kita intip sedikit ya pintunya ya. Oke guys ya, demikian ya hasil update dari Gunshop 88 ya, produksi chamber bengal, kemudian produksi unit taring dan protol ya, semua masih dalam proses. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah mempunyai nomor order, kami harapkan untuk bersabar. Kami jamin banyak mesin yang digunakan dan banyak karyawan dengan 2 shift kerja, mudah-mudahan lebih cepat ya. Kira-kira ya, karena perkiraan di awal adalah 2 sampai 3 bulan, ya mudah-mudahan 2 bulan paling cepat 2 bulan lebih dikit, hanya sampai 3 bulan sudah siapirin ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan siaran langsung ini. Saya doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan berbahagialah untuk rekan-rekan yang sudah mempunyai nomor order, baik itu chamber bengal maupun unit protol atau unit taring. Mudah-mudahan sesegera mungkin selesai orderan dan segera dikirimkan. Oke. Sekian, saya melaporkan update terkini dari Gunshop 88 Lumajang di Jawa Timur. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat siang.